Halo teman-teman Nemical. Wow, tamannya sangat bagus sekali. Sekarang kita bermain di sini teman-teman. Hey Demika. Demika. Hey, kita siap bermain ya. Oke. Wow, ada danaunya, Mik. Ayo kita lihat ikannya ya, Mik. Ikannya banyak nggak, Mik? Wow. Wah, iya teman-teman, banyak ikannya, lihat. Wow, warnanya apa, Mik? Orange? Apa tangga di atas? Iya, iya tuh. Wow, banyak sekali ikannya. Wow, halo teman-teman Demika. Demika sekarang lagi di... Di mana ya? Oh, ini di taman. Wah, tamannya bersih sekali, teman-teman. Halo, Demika. Hey, hari ini kita mau ngapain? Cari binatang. Cari binatang? Wah, cari binatang lagi? Ah, sekarang kita harus mencari suara itu, Mik. Di mana ya? Coba cari. Oh iya itu. Ada apa itu, Mik? Wow, ini apa ini, Mik? Ayam. Wah, iya betul. Ini ayam, teman-teman. Demika berhasil mendapatkan gambar ayam. Halo, teman-teman. Wah, hebatnya Demika mendapatkan gambar ayam ya, teman-teman. Oh iya, ayam adalah hewan unggas yang bernapas dengan paru-paru. Memiliki paru dan memiliki dua kaki yang berfungsi untuk menggaruk tanah agar bisa mencari makan. Ayam merupakan jenis burung yang akan dimanfaatkan daging, telur, dan bulunya, teman-teman. Biasanya hewan ini sering dijadikan hewan ternak atau hewan peliharaan. Yuk cari lagi. Yuk cari lagi yuk. Wah, sekarang apa lagi, Mik? Di mana ya? Ayo kita cari. Oh, itu dia, Mik. Ah, sebentar, jauh ya. Ayo ambilin dulu, sebentar. Ini apa ya? Wah, lihat, Mik. Kita dapat apa ini, Mik? Sapi. Wah, iya betul. Mika mendapatkan gambar sapi, teman-teman. Wah, lihat sapinya besar sekali ya, teman-teman. Wow, sapi perah adalah sapi yang dikembangbiakkan secara khusus karena kemampuannya dalam menghasilkan susu dalam jumlah besar. Awalnya manusia tidak membedakan sapi penghasil susu dengan sapi potong, teman-teman. Seekor sapi dapat digunakan untuk menghasilkan susu untuk sapi betina maupun daging, umumnya sapi jantan. Namun ketika seleksi buatan mulai diterapkan, jenis sapi tertentu dikembangbiakkan sebagai sapi perah untuk menghasilkan susu dalam jumlah yang besar. Wah, lagi? Yuk cari lagi. Di mana ya? Demika kayaknya tahu deh. Di mana lagi ya, Mik? Di mana ya? Wah, kayak ada suara bebek, Mik. Mana ya? Oh iya betul, itu dia, Mik. Wow, suara bebek. Teman-teman, Mika sudah mendapatkan 3 hewan nih. Ada suara bebek. Sebentar, wah bebek. Kwek kwek, kwek kwek. Wah lucu ya suaranya. Bebek adalah hewan yang banyak menghabiskan waktu di air. Agar bisa berenang, bebek menggunakan kakinya yang berselaput. Selaput di antara jari-jari kakinya bisa melebar dan membantu bebek berenang di air. Ya teman-teman, bebek memiliki paru yang lebar, pipih, dan panjang. Bentuknya seperti sudut. Paru ini memudahkan bebek mencari makan di lumpur, teman-teman. Teman-teman, cari lagi. Ayo, kita cari. Di mana, Mik?
Wah, kayaknya Mika tahu nih. Waduh, jangan cepet-cepet, coy. Jangan cepet-cepet, coy. Wah, lihat. Hah? Apa ini? Wah, tangannya besar sekali, Mit. Tapi dia menemukan sesuatu. Hah? Apa itu, Mik? Ini kuda. Wah, ada kuda juga. Wah, lihat. Semuanya sudah ketemu belum, Mik? Hewan ini telah lama merupakan salah satu hewan peliharaan yang paling penting secara ekonomis dan historis. Dan telah memegang peranan penting dalam pengangkut orang dan barang selama ribuan tahun. Kuda dapat ditunggangi oleh manusia dengan menggunakan sadel dan dapat pula digunakan untuk menarik sesuatu seperti kendaraan beroda atau bajak. Wah, lihat. Semuanya sudah ketemu belum, Mik? Atau ada satu lagi? Ada satu lagi? Di mana coba? Mana, Mik? Di mana ya? Di mana, Mik? Oh, ayah tahu, Mik. Ini dia, Mik. Tuh, apa ya? Wow, apa itu, Mik? Mana lihat dombanya? Wah, betul teman-teman, ini domba. Wah, lihat. Seekor domba mampu menghasilkan 1-6 kg. Wah, banyak sekali teman-teman Domika. Karena itulah, manusia memelihara domba untuk memanfaatkan bulunya. Bulu yang tebal, domba biasanya dipakai manusia untuk dijadikan bahan kain wool yang dapat digunakan untuk membuat pakaian. Hanya itu loh, kulit dan bulu domba juga dimanfaatkan manusia untuk dijadikan tas dan sepatu. Wah, Mika capek nggak mencari binatang? Ya, capek. Wah, capek. Berarti sekarang kita ayo coba kenalkan binatangnya yuk. Ya. Wow, ini apa, Mik? Domba, betul. Kalau ini? Sapi. Betul sekali. Sapinya udah dapat. Kalau ini, Mik? Kuda. Yeay, betul. Kalau ini, Mik? Bebek. Yeay, betul, bebek. Satu lagi, Mik. Nih, Mik. Apa ini? Ayam. Yeah, betul. Teman-teman, semua binatang sudah dapat. Wah, anginnya besar sekali, teman-teman. Wah, sampai di sini dulu ya video kali ini. Bye bye. Angin lagi. Oh iya, bye bye dulu ke teman-teman Demika. Bye.